Agnes Mo telah merilis sebuah video klip terbarunya untuk single Overdose yang dinyanyikan bersama Chris Brown. Video klip tersebut diunggah melalui kanal Agnes Mo di YouTube pada 13 September lalu. Video klip berdurasi 5 menit 6 detik tersebut menggambarkan kisah asmara dan kemesraan antara Agnes Mo bersama dengan Chris Brown saat keduanya sedang berada di tepi pantai. Video klip ini pun langsung mendapatkan apresiasi yang luar biasa, serta menuai berbagai komentar positif di media sosial. Terbukti hingga kini video musik ini berhasil menjadi trending nomor 3 di YouTube dan sudah ditonton oleh lebih dari 4,9 juta pengguna YouTube hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Tidak hanya itu, video klip terbaru itu sukses menyita perhatian tak hanya pecinta musik di tanah air saja, tetapi juga dunia. Termasuk salah satunya adalah member Super Junior Choi Siwon. Siwon memuji video klip Agnes Mo dan Chris Brown itu lewat sebuah komentar yang ia tinggalkan di unggahan Instagram Agnes Mo dengan simbol jempol sebanyak 3 kali.